Dan satu hal yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa puasa Asyura sebagaimana kalau kita lihat di antara hikmah pensyariatannya adalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah atas kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Dan inilah cara bersyukur yang benar yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal hikmah pelajaran sangat-sangat penting bagi para pejuang Islam, bagi pembela agama Allah dari kisah Asyura, bahwa kemenangan itu datang ketika Allah inginkan, walaupun kita merasa posisi kita lah posisi yang terjepit, posisi yang sangat-sangat lemah. Asyura, tanggal 10 Muharram, itulah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Berhadapan dengan Nabi Musa, tapi bukan dalam posisi berhadapan siap duel, siap berhadapan pasukan kedua pasukan tersebut. Tapi dalam posisi di mana Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dikejar, dan mereka lari dari kejaran Fir'aun dalam keadaan yang masih lemah dan penuh ketakutan. Dan itu terjadi pada malam harinya. Fa asri bi ibadi laila innakum muttaba'un, kata Allah dalam surat Ad-Dukhan. Allah mengatakan fa asri bi ibadi laila innakum muttaba'un, pergilah wahai Musa bersama hamba-hambaku. Allah menyebutkan hamba-hamba Allah, yaitu pengikut Nabi Musa, dan ini isyarat bahwa Allah akan bersama dengan mereka. Dan inilah ma'iyatullah yang khusus. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar, diikuti. Sudah diingatkan. Maka mereka berlari dengan penuh ketakutan. Bahkan dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan falamma tara'al jam'an, ketika sudah sampai pada ujung lautan, sudah berhadapan-hadapan dan sudah saling melihat. Maka qala ashabu Musa inna lamudrakun, pasukan Nabi Musa atau kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita sudah akan ditangkap, terkejar, dan kita akan binasa semuanya. Karena mereka dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam menghibur mereka dan menyemangati mereka? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak sama sekali. Walaupun dalam posisi yang sudah sangat terjepit, di depannya lautan. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam belum tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi keyakinan bahwa inilah perintah Allah, dan Allah tidak akan mungkin menyanyiakan para pejuangnya, para pejuang agamanya. Maka Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku, dan inilah ma'iyatullahil khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus untuk hamba-hambanya yang soleh, yang taat kepadanya. Dan Allah akan menunjuki jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Maka lanjutan dari surat Ad-Dukhan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watrukil bahra rahwa, biarkan lautan itu terbelah, rahwan. Innahum jundum mugraqun, sesungguhnya mereka adalah pasukan yang akan tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah. Jadi kalau antum lihat perjalanannya itu mulai pada malam Asyura, fa asri bi ibadi laila, pada malamnya, dan esoknya sudah menang. Padahal posisinya waktu itu posisi yang sangat terjepit, posisi yang sangat lemah, tapi Allah menangkan hamba-hambanya dengan kehendaknya. Karena itu kita cuma diperintahkan berusaha. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan finansial kita, kekuatan fisik kita, kekuatan persenjataan kita khususnya. Itu adalah bagian persiapan, perlu kita siapkan apa saja yang kita mampu untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Tapi sebenarnya kemenangan hanya datang dari Allah. Maka taatilah Allah, ikuti apa yang Allah kehendaki dan Allah SWT tuntunkan kepada kita, maka Allah akan menangkan kita. In tansurullah yansurkum, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, wama ramaita id ramaita walakinallaha ramah. Maka kita cukup berusaha, Allah yang akan membunuh mereka. Kita cukup melempar, Allah yang akan menjadikan lemparan-lemparan kita itu mengena sasaran yang kita inginkan. Semua adalah taufik dari Allah. Oleh karena itu di antara
pelajaran penting Ashura, kemenangan Nabi Musa adalah bagaimana ta'alluq qulubil ibad bi rabbihim, bagaimana hati-hati hamba-hamba senantiasa terpaut, tergantung terhadap Rabb-nya, dan thiqah, kepercayaan, keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah jika kita menaati syariat-syariatnya.